Ini ciri-ciri orang suka cuek, tapi sebenarnya sayang kamu. Jatuh cinta merupakan hal yang lazim dialami oleh setiap orang, baik pria maupun wanita. Meski begitu, tidak semua orang mampu menunjukkan perasaannya secara gamblang, terutama bagi mereka yang dalam keseharian memiliki sikap yang cuek. Walaupun bukan hal yang mudah dan membutuhkan kepekaan yang cukup tinggi, namun, bukannya hal yang tidak mungkin untuk kamu bisa mengetahui isi hati wanita yang dari luar ia tampak cuek atau bahkan tidak peduli. Apabila kamu sedang dekat dengan tipe wanita cuek seperti ini, berikut adalah beberapa ciri wanita jatuh cinta tapi cuek yang bisa kamu perhatikan melalui gerak-gerik serta bahasa tubuhnya. Dengan memperhatikan tanda-tanda tersebut, kamu jadi bisa memastikan apakah dia juga memiliki perasaan yang sama terhadap kamu, di balik sikap cueknya yang terlihat dingin dan misterius. Ciri-ciri wanita jatuh cinta tapi cuek yang pertama adalah menghindari kontak mata. Kontak mata menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang seringkali menunjukkan banyak hal, tak terkecuali dalam persoalan cinta. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta cenderung menghindari kontak mata ketika berbicara dengan seseorang yang disukainya. Itu disebabkan karena merasa malu untuk menatap secara dekat dan membuatnya salah tingkah. Meski seringkali menghindari terjadinya kontak mata, namun ia tetap menaruh perhatian dan mendengarkan kamu dengan baik. Karena, sebenarnya ia peduli dan senang bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Oleh karena itu, jangan terburu-buru merasa sedih jika gebetan kamu tampak sering mengalihkan pandangan ketika sedang mengobrol, karena bisa saja ia sedang menutupi kegugupannya ketika berada di dekat kamu. Yang kedua, memberikan perhatian kecil. Meskipun wanita yang memiliki sikap cuek cenderung kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, namun sebenarnya, mereka menyimpan kepedulian terhadap seseorang yang mereka sukai, walaupun mungkin tidak begitu tampak. Cobalah menjadi lebih peka dan kamu akan menyadari perhatian-perhatian kecil, yang mungkin selama ini telah ia berikan kepada kamu. Kepedulian yang coba ia tunjukkan tersebut, bisa memiliki berbagai macam bentuk, seperti cepat dalam membalas pesan yang kamu kirimkan, menanyakan apakah kamu sudah mengerjakan tugas dan makan dengan teratur, meluangkan waktu untuk mendengarkan kamu berkeluh kesah, serta masih banyak lagi. Meskipun tampak seperti hal yang sepele, namun coba hargai perhatian-perhatian kecil yang mereka berikan. Karena, akan membuat mereka senang dan mungkin jadi tidak malu lagi untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kamu. Yang ketiga, sering tersenyum dan tertawa. Banyak orang seringkali jatuh cinta karena memiliki ketertarikan yang sama, atau yang kini lebih dikenal dengan istilah sefrekuensi. Hal ini yang menyebabkan orang yang sedang jatuh cinta cenderung menikmati kebersamaan dengan satu sama lain, karena merasa tersambung dan seakan bisa membicarakan apa saja bersama dengan orang yang disukai. Kamu pun bisa menemukan tanda-tanda ini pada wanita yang terlihat cuek. Namun, sebenarnya merasa nyaman ketika sedang mengobrol dengan kamu. Kenyamanan ini bisa tampak melalui cara dia menanggapi ucapan atau lelucon yang kamu lontarkan dengan tersenyum atau tertawa, bahkan ketika candaan yang kamu berikan mungkin terkesan garing atau tidak lucu. Yang keempat, mengingat detail-detail kecil. Wanita yang sedang jatuh cinta meskipun terlihat cuek, sebenarnya memberikan banyak perhatian kepada seseorang yang disukainya. Mereka selalu mendengarkan setiap kata-katamu dan mengingat detail-detail kecil mengenaimu. Seperti warna favorit, lagu favoritmu, buku yang kamu suka, dan lain-lain. Apabila wanita yang sedang dekat dengan kamu menunjukkan ciri-ciri ini, maka hampir bisa dipastikan jika dia menyukai kamu. Karena, bukan hal yang mudah untuk mengingat detail-detail kecil yang umumnya gampang terlupakan mengenai seseorang, jika kamu tidak memberikan perhatian lebih kepadanya, dan menganggap orang tersebut sebagai seseorang yang spesial. Yang kelima, memberikan kepercayaan. Ciri wanita cuek yang sedang jatuh hati yaitu memberikanmu kepercayaan. Jika ia seringkali membagikan cerita akan kesehariannya, masalah atau kesulitan yang sedang dihadapinya, serta sering meminta pendapat dan saran kepada kamu, maka hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ia telah memberikan kepercayaannya kepada kamu. Bersikap terbuka kepada orang lain bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih jika ia adalah sosok yang cenderung cuek dan lebih nyaman menyimpan semua masalahnya seorang diri.
Oleh karena itu, jika mereka mulai terbuka dan percaya kepada kamu, kemungkinan besar mereka merasa nyaman dan berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang bisa mereka andalkan. Nah, itulah ciri-ciri wanita jatuh cinta tapi cuek yang bisa kamu perhatikan dengan saksama melalui cara mereka bertingkah laku terhadap kamu.